Ya son jumpa lagi di channel Rian Fezian. Kali ini aku lagi ada di sebuah hotel yang unik, namanya Kapsul Hotel atau Hotel Kapsul, yang nama hotelnya adalah UZ Kapsul Hostel. Sekarang kita mau review kamar mandinya. Jadi ini ladies stop, tapi nggak boleh masuk karena ladies ada di sana ya. Ini khusus buat cowok, kita juga masuk harus pakai kartu. Oke. Udah gitu kita masuk ke sistem lagi. Auto mandinya ya, B buat pipis. Ini cuci muka, cuci muka sebelum jenggot, kumpul dengan pengering rambut. Nah, dryernya itu kamar mandinya di sana, sama-sama keliling. Ada dua teman, teman bolang sama Mas Baron. Ya udah gitu aja ya. Oke, kesana lagi. Apa nih Mas? Oh iya, ini dapurnya juga masih ada. Kata banyak banget tokernya. Kamu masih ada satu di mana? Satu. Nggak ada, berarti ini ruang lain. Ruang lain. Locker kita ada di dalam ternyata. Ya kita teman-teman, kita sudah review tadi dari kamar samarnya sana sampai kamar mandi kayak gini. Jadi murah banget. Jangan lupa kalau misalnya kalian penasaran kayak apa rasanya tidur di kapsul hotel atau hotel kapsul ini, datang aja ke alamatnya, nanti akan aku kasih di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Biar aku makin semangat untuk bikin konten. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya ke Hotel Kapsul tadi, sekarang saya lagi ada di MRT. Jadi, dari Taipei Main Station, kita naik MRT jurusan Tingpu. Terus kita turun di stasiun ke-6 namanya Busong MRT. Kita nanti ambil jalur satu exit 1. Terus kita jalan. Ayo kita jalan ke sana. Sorry, it's DJ. Nah itu sekarang Busong Station, kita ke kiri sedikit terus kita nyebrang ya. Ayo kita nyebrang sana. Sekarang nih kita ada di jembatan ini. Sebenarnya kita exitnya bisa dari exit 1, bisa dari exit 2 sebenarnya. Tapi tadi dari exit 1 aja yang gampang. Ini dua jembatan ini, jembatan yang unik. Langsung kita ke sana jalan kaki. Jalan lurus aja. Ada Haimat. Ini ada highlight ya. Haimat, Haimat nih, Watson, ya. Terus kita lurus, itu ada McD, itu deket banget kan McD. Patokannya McD kita belok kiri, cuma paling 3 menit jalan. Sorry, it's DJ. Namanya itu di lampu-lampu merah.
saya bisa juga patokannya itu Giordano. Giordano ini You can get some. Okay. Ini jalannya. Terus kita di dua toko di belakang ini adalah McD. Karena kita ambil sarapannya di McD. Terus kita belok kanan. Ayo ikut di kita. Nah, teman-teman, tadi setelah belok kanan dari McD, kita lihat ada label itu lift masuk. Kalau memang udah terlalu malam, kita bisa lewat pintu samping ini. Jadi kita itu hotel UZ Capsule Hostess, itu adanya di B1 atau B1 ya. Kelihatannya dari luar sederhana. Ya, kelihatannya sih ya kayak mall itu namanya ya. Sederhana banget, tapi setelah masuk baru kerasa. Oke, sensasinya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Boleh juga di-share kalau kalian bikin penasaran di blog-blog. Jangan lupa biar semangat.